kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini temanya adalah kemenangan. Berkah semuanya, barokah masih bersama kami, Sukamto Sastro di Mojo Channel. Sebuah kemenangan, satu kata yang sangat indah, tapi diharapkan, tapi butuh perjuangan yang amat sangat dahsyat. Hari kemenangan, di mana ketika seseorang bisa menundukkan sesuatu, meraih sesuatu, maka ditemukanlah kemenangan. Ada yang mengatakan hari kurban adalah hari kemenangan. Ada yang mengatakan Idul Fitri adalah hari kemenangan. Setelah puasa di bulan suci Ramadan, diakhiri dengan Idul Fitri adalah hari kemenangan. Ada orang yang mengatakan usai jihad fisabilillah, menundukkan hawa nafsu, mengalahkan ego, itulah hari kemenangan. Kemenangan. Apakah seseorang butuh kemenangan secara utuh? Ataukah tujuan kemenangan itu menjadi sebuah tujuan yang luar biasa dalam kehidupan seseorang, sehingga seseorang harus meraih kemenangan? Jadi saya katakan, kemenangan apakah itu menjadi tuntutan yang luar biasa dalam kehidupan ini? Oke, kata kuncinya adalah kemenangan. Setiap orang ingin menang, tapi jarang ada orang yang ingin kalah. Tetapi kemenangan ini menjadi awal masalah ketika semua orang memperebutkan kemenangan. Harapan kita ke depan, kita akan semakin eksis dan tahu diri agar hidup bukan hanya kemenangan, tetapi berebut kekalahan adalah sesuatu yang luar biasa. Konflik terjadi karena berebut kemenangan, tetapi ketika berebut dengan kekalahan, maka semuanya akan mengedepankan rasa. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.